please subscribe my channel. Thank you. Stripping Palestinians of land that rightly belongs to them. This constitutes a gross violation of international law. There is also flagrant hypocrisy. Kalau dunia tidak berupaya, ialah dunia mengizinkan pembunuhan ramai-ramai. Bukan kita nak jadi jaguh waktu kita, ada peranan. Banyak masalah dalam negara pun, Malaysia belum selesai. Soal lain, tapi ini tanggung jawab kita. Jadi orang kata, mengapa kita sibuk? Sebab tu saya ambil waktu menemui sebanyak mungkin tokoh-tokoh. Sengsara dialami oleh masyarakat Gaza itu sudah tahap yang sangat parah. Jadi itu yang kita sepakat tadi bincang dan pihak Mesir telah berusaha sedaya upaya untuk meningkatkan penyaluran bantuan kemanusiaan. Sebagai negara yang berdaulat, yang akan pertahankan hak, yang akan perjuangkan kebebasan dan kebebasan rakyat Palestina. Hidup Palestina. Hidup Palestina. Hidup Palestina. Palestina merdeka.